Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang sebutir kurma dan doa wali yang tertolak. Dan kisah ini adalah kisah tentang Ibrahim bin Abraham. Beliau dilahirkan di Balkhah, yang sekarang adalah Afghanistan. Memiliki nama lengkap Hazrat Sultan Ibrahim bin Abraham bin Mansur Al-Bakhi Al-Jili Abu Ishaq. Pada mulanya, beliau seorang raja yang memiliki kerajaan besar. Namun sebagai seorang raja dan sekaligus sufi besar, beliau lebih memilih hidup zuhud dengan berkelana ke berbagai tempat daripada mengurusi kerajaan beserta isinya. Kisah ini dimulai ketika usai menunaikan ibadah haji. Ibrahim bin Abraham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal perjalanan, ia membeli 1 kg kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan, menyangka kurma itu bahagian dari yang ia beli. Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, beliau suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah Saqqara. Beliau salat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba beliau mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Abraham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seseorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Abraham terkejut. Ia tersentak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim. Ibrahim bin Abraham beristighfar. Beliau langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, beliau langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi, beliau hanya menemukan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini, dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim bin Abraham. Sudah meninggal 1 bulan yang lalu, saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma. Jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas, Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Nah, begitulah, kata Ibrahim bin Abraham setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang, saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya. Setelah menerima alamat, Ibrahim pergi menemui ke-11 orang anak itu. Walaupun berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim bin Abraham. Dari kisah ini, kita bisa mendapatkan pelajaran yang begitu luas. Artinya, walaupun hanya sebutir biji kurma yang bukan hak kita, tetapi kita ambil dan kita makan, maka akibatnya bisa fatal. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu. Carilah rezeki yang halal untuk keluarga kita. Mudah-mudahan, kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.